kesehatan untuk menerima vaksin COVID-19. Sekali lagi terima kasih banyak. Juga untuk sampai jumpa. Supaya terima kasih juga untuk Bapak untuk yang lain, kan? Kapolres Kabupaten Sika. Kemudian yang mulia, telah divaksin sekarang kan rumah sakit kita, rumah sakit milik Keuskupan di Lela dari second line. Bagaimana kesiapan sekarang untuk menyambut perkembangan pandemi? Sebentar ini dalam kerjasama dengan pemerintah kita sudah lagi mempersiapkan itu. Sehingga sekarang ini dari Sika, direksi rumah sakit Lela di bawah dokter Henyo sudah siap. Mulai dari siap mendukung program pemerintah. Sampai pada hari pencanangan ini kan, hari ini, terima kasih atas partisipasinya Sika, dan kesediaannya. Beberapa minggu ini akan diadakan pesta sambut baru Bapak Uskup. Bersama-sama menanggulangi pandemi COVID-19. Saya mengharapkan bahwa para pastor paroki bisa bersama dengan Dewan Pastoral Paroki bersama juga banyak. Dan satuan gugus setempat itu bisa panjang, melihat kondisi keadaan di paroki masing-masing karena hampir setiap kita bisa samakan semua paroki yang sama. Tapi kita mengharapkan kalau memang di daerah itu atau di paroki itu sudah ada yang terpapar, dan pastor paroki harus membuat keputusan paling kurang untuk boleh bisa menerima komuni pertama tapi atau perayaan yang lain, tapi untuk pesta dan sebagainya itu harus diperhitungkan. Dan itu kita mengajak kerjasama dengan satuan gugus yang ada dan juga dari desa, kecamatan untuk coba mengatasi itu pesta-pesta yang ada. Sekali lagi terima kasih Bapak Kapolres. Apakah pemerintah tidak melibatkan pihak gereja dalam satgas? Beberapa kali rapat memang tidak dilibatkan. Seringkali minta pendapat juga, ya. Seringkali kita diajak untuk memberikan untuk pendapat Bapak dan kita Dandim juga Sika seringkali memberikan pendapat. Bapak dan Lanal Kabupaten Sika tadi divaksin enggak tidak Bapak? Saya tidak untuk saya ditunda dulu karena darah tinggi. Ya ditunda dulu. 19 harus diobservasi dulu. Sama pemerintah sendiri terkait vaksin ini. Oh ya, buat tidak perlu takut karena ada berita-berita bahwa ini vaksin ini akan sepertinya ada berita-berita hoax yang lain, tapi sebenarnya tidak perlu takut. Kita semua wajib karena ini bagian dari usaha kita untuk memerangi virus corona. Kita berharap bahwa kekompakan, kebersamaan.